saat di gedung DPR. Waduh, banyak orang ya ternyata. Wih, demo apaan ya? Ya udah ikutan aja dah. Mereka pun akhirnya demo untuk menolak minibus. Menolak minibus, guys. Demo pun berlanjut sampai siang hari. Ucok pun mencoba untuk masuk ke gedung karena capek di luar mulu. Tapi dia tidak dibolehin oleh Pak Pol. Oh shit, here we go again. Pada suatu hari, si Sableng, maksudnya Ucok Sableng sedang menonton TV. Waduh, acara TV gak ada yang bagus lah, pada burik semua. Wah, daripada bosen, mendingan ke warung aja deh. Males nonton TV mulu. Pergi ke warung. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi bersama dengan Ucok Sableng. Oke guys, di sini kita bakalan pergi ke warung ya guys ya. Ucok bosen nih nonton TV mulu. Wih, ini Ucok udah ini ya guys ya, udah pakai masker nih ya guys ya, biar kagak ini ya, biar kagak keciduk. Oke, kali ini kita bakalan pergi ke warung dulu ya. Wih, potongannya Ucok keren guys. Widih, macam kayak landa. Oke, kita akan naik sepeda ondel aja ya. Nah, ini dia guys, kita naik mesin jahit, sepeda mesin jahit. Wululululu. Ya, kita akan pergi ke warung dulu ya guys ya, biar gak gabut ya guys ya. Kalian kalau gabut gitu kemana guys? Ngapain guys? Komen di bawah ya guys ya. Nah, ini guys, kita udah sampai nih di depan warung. Nah, ini dia guys warungnya guys. Widih, warungnya guys, warung kaki lima nih. Oke, kita akan coba samperin dulu. Boleh review dulu bro. Oke, kali ini kita bakalan review dulu ya warungnya ya guys ya. Wih, ini ada dingdongnya guys. Ada minuman sodanya. Wih, ada Mr. Bean pula guys yang jualan guys. Wih, jualan apa nih? Oh, Mr. Bean. Wih deh, gak tahu guys jualan apa. Tiba-tiba Ucok mendengar orang yang sedang mengobrol tentang minibus. Minibus? Waduh, lagi ngomongin apaan tuh mereka tuh? Wih, sampai kedengeran di sini. Kepoin dah. Penasaran aku. Wih, Ucok ini macam kayak netizen ya, pengen tahu. Ternyata orang-orang itu sedang mengobrol tentang minibus. Oh, minibus. Bro, gimana kalau kita demo aja? Kita tolak minibus. Wah, ide bagus tuh. Ayo kita demo ke DPR. Kita demo. Wah, coba ikutan demo ah. Walaupun Ucok gak ngerti sih mau demo apaan tuh, tapi cuman daripada gabut gini gak ngapa-ngapain, mendingan ikut demo, ya kan? Keesokan harinya, orang-orang pun berjalan kaki ke gedung DPR. Dan akhirnya mereka pun sampai di gedung DPR. Wih, di Ucok ikut-ikutan demo guys. Gak tahu guys demo apaan, pokoknya ikut aja ya. Saat di gedung DPR. Waduh, banyak orang ya ternyata. Wih, demo apaan ya? Ya udah ikutan aja dah. Mereka pun akhirnya demo untuk menolak minibus. Menolak minibus, guys. Demo pun berlanjut sampai siang hari. Ucok pun mencoba untuk masuk ke gedung karena capek di luar mulu. Tapi dia tidak dibolehin oleh Pak Pol. Waduh, di PHP-in guys. Coba cek ke sini, Cok. Oke guys, kali ini ceritanya si Ucok sekarang sudah berada di tengah para demonstran nih ya guys ya. Wih, lihat nih guys nih, semua pada demo nih, pada orasi semua nih. Wih, kita ikut-ikutan ya guys ya. Waduh, dijaga ketat nih. Percuma ya teriak-teriak guys. Gak ada yang ini ya, gak digubris guys. Waduh, di PHP-in kita guys, kita cangin guys. Pak, masuk pak, 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 Ucok mau masuk pak, Ucok mau masuk pak. Waduh, ini yang jaga udah pada persiapan senjata semua nih guys nih, bahaya nih guys nih. Waduh. Ayo, ayo bro, semangat bro, semangat bro. Ayo bro, walaupun belum sarapan, ayo semangat, semangat, semangat. Oke, wih, ini ada
Emang ini ya Obito nih, waduh dia Obito nih pasti ini biang keroknya ya guys ya, provokatornya Obito nih. Oke, kita akan coba ini ya guys ya, menyelinap ya guys ya. Lama kalau di depan mulu, kita coba lewat jalan pintas ya guys ya. Kita lewat belakang aja. Kita coba masuk sini. Ceritanya, Ucok lagi adu mulut sama Pak Pol. Wih di, Ucok lagi adu mulut nih guys ya. Tiba-tiba Ucok terbawa suasana. Wih, terbawa emosi nih si Ucok ya guys ya. Dan Ucok pun merusak-rusak barang. Waduh, ini nih airnya terjadi keributan. Waduh, oknum nih Sucok nih ya guys ya, biang kerok nih Sucok nih kesini. Oke kali ini kita akan coba ini ya guys ya, bubarin nih masa nih ya, kita amankan nih. Waduh, ini ada yang coba merusak nih. Ayo bubarin. Ayo. Waduh, ini pasti gara-gara Sucok nih ya guys ya. Ya kita akan coba kasih bom asap aja nih mereka semua nih ya guys ya, biar pada bubar nih, malah bikin rusuh guys, malah ngerusak-ngerusakin barang nih. Ayo kita bubarin dulu nih. Bubar. Waduh, demo. Gak usah ngerusak. Bubar. Kita akan coba ini ya guys ya, bom asap semua nih guys nih. Wih, di bom asap semua guys. Ayo bubar. Oke, kita akan coba kasih semua nih ya guys ya. Bubar. Ayo, mulai gak? Ayo, mulai. Kita akan bubarin semua nih ya guys ya. Bubarin semuanya. Lempar lagi pak. Widih, mantap nih. Oke, kita akan coba kesini ya guys ya. Airnya Pak Pol pun melemparkan bom asap untuk membubarkan massa. Ucok pun airnya tertangkap dan dipenjara. Ngerasain cocok. Tamat. Ini nih akibat demo nih. Gak tahu yang dinemo ini, cuma ikut-ikutan doang. Ya, akhirnya selesai juga nih ya guys ya, aksi unjuk rasa kita kali ini.